keharuman manis yang mematikan. Kenapa aku sangat berbeda dari sigung yang lain? Aku ingin sekali bau seperti sigung yang lain. Hei, lihat siapa ini? Ini Violet, sigung yang berbau harum, tidak seperti sigung lainnya. Jadi dia masih berani berada di sekitar sini. Kami sudah bilang, kami tidak mau kau ada di sini. Kota Sigung itu kampung halamanku juga. Kemana lagi aku harus pergi? Jangan pernah kembali ke tempat ini lagi. Kalian jahat sekali. Kenapa bauku tidak normal? Violet? Siapa kau? Alasan kau kesepian dan menderita adalah kelemahanmu. Kalau kau menjadi lebih kuat, tidak ada nada yang berani mengganggumu lagi. Kalau aku jadi lebih kuat, aku tidak akan kesepian lagi. Ya, mereka harus mendengarmu. Dan ini akan membuatmu menjadi lebih kuat. Tapi aku hanya... Aku sangat cantik kan? Kalau aku pakai ini untuk presentasi di sekolahku, anak laki-laki tidak akan bisa melepaskan pandangannya dariku. Apa yang kau pakai itu? Ya. Kau pasti bertanya apa yang aku lakukan. Aku ini adalah Dewa Mode. Gayamu menjadi seperti penampilan Friends yang sedang tren saat ini. Sungguh? Kau bisa membuatku lebih cantik lagi? Apa kau yakin tentang hal itu? Iya. Apa? Baiklah, Paul. Lakukanlah. Baiklah. Ayo kita mulai sekarang. Halo semuanya. Aku sudah kembali. Violet, kau... Dia jadi monster. Siapa aku? Panjang umur Violet. Tuan Pascal, aku sudah menyelesaikan tugas yang kau perintahkan. Kerja bagus, Violet. Sekarang saatnya untuk menyingkirkan Ford. Kau luar biasa. Baumu itu hebat. Apa? Tidak, itu bukan aku. Apa? Lalu siapa? Ini gas beracun. Apa ini? Apa maksudmu? Tentu saja ini baju mode tren yang di Prancis. Apa kau bilang? Ya benar saja. Iya, Falk. Kali ini sepertinya kau salah. Sudahlah, bagaimana bisa kau begitu buta tentang mode? Baiklah, aku akan memperbaikinya. Lupakan saja! Sebaiknya kau bersiap menghadapi yang terburuk. Ada panggilan, segera berangkat. Ayo. Saat ini, seisi hutan dilanda bau sigung yang mengerikan. Semua ini adalah karena seekor sigung yang bernama Violet.
dia tidak terlihat seperti sigung biasa. Violet itu tadinya sigung biasa yang berbau harum. Sayangnya itu membuatnya diusir dari kotanya. Dan Pascal membuatnya seperti sekarang. Jangan khawatir, Komandan. Kami akan memastikan Violet kembali seperti semula. Baik, kalau begitu cepat pergi selamatkan hutan dan hentikan Violet dan sigung lainnya. Siap! Baik, Pak! Mini Force, berubah! Berubah! Baunya masih mengerikan walau aku sudah menggunakan sistem pemurni udara. Violet! Aku datang untuk menghancurkan kalian, seperti yang diperintahkan Tuan Pascal. Jangan mau tertipu oleh kata-kata Pascal! Itu benar. Dulu kau adalah sigung yang baik hati. Apa gunanya kebaikan? Karena kekuatanku sekarang, aku tidak lagi kesepian dan menderita. Kekuatan seperti itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Sekarang kau lebih kesepian dari sebelumnya. Kau mengerti? Tidak! Aku tidak kesepian lagi! Force weapon! Siap! Force gun! Berubah! Dia lebih kuat dari yang kuduga. Ucapkan doamu. Kita tidak akan kalah dengan mudah. Semuanya, Force Word, berubah! Berubah! Aku akan menghipnotis kalian lagi. Ayo kita singkirkan awan gas itu. Baik! Paku X-Flash! Ini belum berakhir. Violet, aku berikan kau kekuatan kegelapan. Violet berubah menjadi sangat besar. Cepat kita panggil Force Guard. Oscar, berangkat! Berangkat! Pilot otomatisnya kacau. Kita bisa-bisa tidak bisa bertahan lagi. Aku akan menghabisi kalian. Tetap tenang. Semuanya, matikan pilot otomatis dan kembali ke manual. Baiklah, hanya ini pilihan kita. Baik, ayo kita coba. Baiklah, moda manual tersambung.
Kita akan tembakan Force Flash dengan moda manual. Semuanya, berikan yang kalian miliki. Baik. Terimalah ini. Force Flash, tembak! Kami minta maaf karena sudah jahat. Terima kasih banyak.